SJTV, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sahabat SJTV selalu dalam keadaan sehat ya. Program Ruang Mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai penampilan tari daerah dari tim tari mahasiswa UNPAM yang berasal dari program studi administrasi perkantoran D3 Universitas Pamulang. Tim tari Universitas Pamulang sudah cukup sering melakukan penampilan tari di panggung-panggung pertunjukan untuk mengisi sebuah acara. Tim tari yang akan ditampilkan ada dua tim, dari Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Program Studi Administrasi Perkantoran. Mereka akan tampil dalam kegiatan seminar nasional dari Program Studi Manajemen. Program Studi Manajemen dan Program Studi Administrasi Perkantoran berada di dalam satu fakultas yang sama, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kali ini, tarian mereka akan ditampilkan dalam kegiatan seminar nasional yang diadakan oleh Program Studi Manajemen. Kita sambut penampilan dari mahasiswa Prodi Studi Manajemen S1, Carika Amarilis dengan tarian Zapin. Selamat menyaksikan. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Tari Zapin, Carika Amarilis, Prodi Manajemen S1, Universitas Pamulang. Tarian yang berasal dari provinsi yang dijuluki Lancang Kuning telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan sejarah masa lalunya, tari Zapin adalah tarian penggabungan budaya khas Melayu dan juga budaya khas Arab. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab yakni Zafin, yang memiliki arti pergerakan kaki yang cepat dan mengikuti hentakan pukulan irama. Tarian Zapin biasa digunakan masyarakat sebagai sarana dan media dakwah yang menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu.
Seperti pada umumnya, mereka pun tetap harus terus sering berlatih agar pada saat penampilan mereka tidak merasa gugup. Pada acara seminar ini juga diawali oleh penampilan tari dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Thank you.
Penampilan tari dalam beberapa kegiatan bisa dibilang sebagai penampilan hiburan bagi para peserta seminar nasional. Dalam kegiatan seminar ini, kegiatan tersebut bukan hanya berada di ruang auditorium Darsono, tetapi juga dilakukan kegiatan bazar berbagai makanan dan produk dari sponsor, mahasiswa serta dosen yang ada di Taman Mairokocho Universitas Pamulang. Secara umum, gerakan pada tarian ini menggambarkan perempuan masa kini sebagai sosok yang energik dan pantang menyerah, ramah, genit, berani, mandiri, gesit, dan bertanggung jawab namun tetap santun. Hal ini secara langsung mengubah stereotip lama tentang perempuan yang cantik tapi malas. Paras dan lekuk tubuh yang indah adalah aset dan daya tarik yang akan selalu menonjol dari penari. Dari sini, tersirat pesan bahwa di balik keanggunan dan kelembutan wanita juga ada keinginan untuk menjadi diri sendiri tanpa terhalang oleh pandangan orang. Saat ini, penampilan hiburan kedua adalah penampilan dari tari administrasi perkantoran. Thank you.
Bangsa Indonesia memang dikenal sebagai negara yang tidak hanya kaya akan hasil alam, tetapi juga kaya akan budaya. Mulai dari bidang seni tari, seni sastra, seni rupa, seni terapan dan seni murni, seni musik, seni bangunan, dan lain-lain. Setiap kegiatan seminar di Universitas Pamulang akan disisipkan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
bisa itu bernyanyi, tari, juga kegiatan unik lainnya. Acara seminar nasional ini juga dimeriahkan dalam bentuk kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Ditutup dengan kegiatan senam pagi di pagi harinya, kegiatan ini juga mengingatkan kita untuk tetap berolahraga dalam sibuknya dunia profesional. Semoga tim-tim tari mahasiswa atau UKM mahasiswa Universitas Pamulang kedepannya dapat terus menampilkan penampilan-penampilan khas Indonesia yang lebih hebat lagi. Sahabat SCTV, tim Ruang Mahasiswa kali ini undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan mahasiswa di program-program SCTV. Salam Ruang Mahasiswa!